kok gak jadi nikah yuk, Popus? Siapa yang bilang? Buktinya papsnya aku gak mau dateng, Popus. Papsnya aku gak mau jadi wali nikah aku. Memangnya paps kamu bilang kalau gak mau? Nikahnya besok. Sangat mudah bagi Allah untuk menggerakkan hati paps kamu datang ke pernikahan kamu. Gak mungkin, Popus. Kalau Allah berkehendak, gak ada yang gak mungkin. Apapun bisa terjadi. Ya udah, ini udah mau zuhur. Yuk, kita pulang. Aku gak mau pulang, Opus. Aku mau duduk di sini aja. Opusnya pulang duluan aja, gak apa-apa. Kalau kamu gak pulang, Opus juga gak pulang. Opus kan harus ke musola. Iya, tapi Opus bisa sholat di sini. Emangnya kamu gak sholat? Enggak. Aku udah berdoa sama Allah. Aku minta sama Allah supaya papsnya aku datang. Tapi doanya aku gak dikabulin, Opus. Papsnya aku tetap gak datang. Baru dikasih ujian sedikit aja, udah ngambek sama Allah. Gak baik. Kamu sudah dikasih banyak kesenangan, kebahagiaan. Kamu dikasih moms yang sayang sama kamu, Opus yang perhatian sama kamu. Kamu dikasih teman baik, cucu. Masa gara-gara keinginan kamu tertunda dikabulkan, langsung kamu gak mau sholat? Maafin aku ya Allah. Ya udah, jangan harar-harar aja. Ayo kita pulang. Ayo pulang. Kecil isinya nomor telepon sepupunya Kang Tisna. Gimana ya, Cuk? Cece cari di kamar Cece gak ada, di kamar Entut gak ada. Bantuin cari ya, tuh. Iya, Cuk. Mana ya, Cuk? Pokoknya notas kecil. Warnanya, Cuk. Cece juga lupa lagi warnanya apa, Cuk. Jun. Nah, akhirnya ketemu juga. Ayo, ikut ke rumah saya. Latihan merajut. Punten Jun, kita teh mau ke musola, mau zuhur. Alasan. Sholatnya di rumah saya aja. Enggak enak atuh Jun. Hari ini sampai besok kan libur PKK-nya Jun. Iya Jun, kita semua mau bantu-bantu di rumah Cik Yoyo. Bukannya gak jadi nikahnya? Nikahnya siapa yang gak jadi? Mak. Ma. Kalian kenapa masih di sini? Ke musola? Iya Mak, ini ya, kita mau ke musola. Sumdung, ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu mau kemana, Jun? Jangan ngajak ngobrol. Kita nggak temenan, ha? Yusua, jalan dulu ya, Jun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo. Awas kamu, Suha. Sudah masuk zuhur.
iya, Pak Saung. Pak Ustadz, mungkin masih ada urusan. Junet. Punten aja. Iya, Pak Saung. Ashhadu an la ilaha illallah. Langsung ke musala. Yuk, Popus. Sebentar, yuk. Assalamualaikum, Mom. Waalaikumsalam. Ustaz? Hah? Ustaz, alhamdulillah. Alhamdulillah saya ketemu nomor telepon sepupunya Kang Tisna. Dia tahu di mana proyek Kang Tisna kerja. Di daerah mana? Masih di Jakarta, Pak Ustaz. Yoyo mau kesana, mau ketemu Kang Tisna. Moms. Kenapa, Tut? Biarkan saya yang kesana. Saya janji akan bawa paps kamu kemari. Opus. Mana nomornya? Sebentar, Pak Ustadz. Maci, yuk, Opus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama Suha. Mama Eros. Tut. Ah, kamu masuk. Biar aku yang urus. Iya, Popus. Mama Eros sama Suha, Opus. Kalau gitu akunya masuk dulu, yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, Cik. Kamu sengaja ngejebak saya, Ha? Jebak bagaimana, Cek? Kamu ngajak saya ke sini supaya saya ketemu Kemi, kan? Enggak, Cek. Kan Ece yang ngajak. Sekarang kamu sudah pinter bohong, Ha. Saya pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cek. Tak dipanggil lagi. Ah, kamu, Meta. Kan panggil rese. Masak? Ini nomornya. Ya. Saya akan bawa Tisna ke sini. Kamu tenangkan diri. Soa, temani Yoyo sama Tuti. Iya, Met. Kamu mau kemana? Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Akbar. Allahu Akbar.